apa? Yo, mirip rokok rawah. Iki nanti kayak dibuleki sambel sing riwet wis pol tenan iki. Lho kan kamu kok ngomong iki. Oh. Punya tuh jalan sono. Halo guys, jumpa saya bersama saya Sumiati Jamal lagi ya. Kali ini saya membuat bakso dengan tahu, ada sawi, terus ini bakso ayam lagi. Lihat nih, ini ada apa itu? Ada stok ayam dari tulang-tulangnya itu guys. Lihat tuh, wow mantep guys. Wow menarik toh, nih sip banget. Nih lihat nih, godok dulu ya. Kok melu aku nicip-nicipin ya. Nah iki guys, bahannya kayak gini iki bakso ayam sing tak gawe iki. Ulek-ulek buat menjadi campur jadi siji ya. Dadi ning ngene iki kayak kudu bentuk-bentuk. Ya dadine bunder-bunder. Terus iki kok tahu nih guys. Kok tahu apa tau ge? Apa iku ana mie, mie iki mie soba. Bagus ini lagi, nah itu nggak lebih pun juga apa-apa, tapi ini lebih sehat ya. Ayo guys, diterokan si nenek. Yuk, godok-godok pun sampai munyer-munyer pun sampai aku ini kenyang. Ayo Mas Nuno, saya ingin dong. Jai-jai, saya ingin karena wayai loh. Itu loh guys, tak terusnya lah ya, cara tak ini sih gitu. Bodoh nanti sampai umur-umur kayak gitu. Isi siji. Terus ngerasa mau tau ke Buru. Dan wah, terus kerucu. Ngendang tau kayaknya cepetan, pengen ngerti kok ya. Di tahun nenek si jine. Nah, gak ada tahunnya Mas Nuno, gak ada tuh. Nah, wes cukup. Nah, lo guys, sambel lagi karo ikio ini si rasa sok Thailand. Ini bagus kali ini. Ya, seperti itu lah, dan sampai mumbul-mumbul kayak gitu tuh lo liatin tuh. Pokoknya jangan mantep ya, pol temenan deh. Ya, yuk merapat. Hasilnya seperti ini. Ya. Halo guys, nih liatin tuh baksonya jadi toh. Mantep nih pedasnya. Wah, ngiler pol-pol teman. Wah, bakso ayam, tahu, stok ayam, stok chicken. Siapa yang mau merapat sini? Wah, pasti tanggung. Ngiler. Betul-betul. Lihat itu. Pol pokoknya nande enggak merapat daya kimawan ye kalau aturi jahar bakso yaitu bakso ne Sumiati Jamal buatannya sendiri. Wah mantep toh, nanti kalian ngiler semuanya insya Allah, pokoknya nggak akan mengecewakan lah. Betul-betul. Dan ini adonannya seperti ini, liatin. Wah, ini ayam semua ini guys, ini nanti mau dibuat. Ini boleh masuk di dalam frozen itu kira-kira sampai 1 bulan nggak masalah. Yang penting sudah buat langsung di apa itu di dinginkan dulu, terus sudah didinginkan langsung itu apa dimasukkan ke frozen. Lain kali kalau mau buat mie goreng atau mie keluarkan saja. Dan saya pakai tahu kebos ini, dan ini kalau itu dibuka apa itu dipotong terus dalamnya dikasih itu guys ya. Ayo Mas Nuno, makan Mas Nuno. Wah, bagus nggak? Mantap? Mantap nggak?